Warga Kabupaten Pidi Aceh berunjuk rasa menolak pengungsi Rohingya yang ditampung di tenda-tenda darurat. Warga mendesak UNHCR dan IOM segera bertanggung jawab atas nasib pengungsi Rohingya. Ratusan warga mendatangi lokasi penampungan pengungsi Rohingya di Desa Kulam, Kabupaten Pidi Aceh. Mereka mendesak agar para pengungsi segera dipindahkan dari tanah Aceh. Warga menuntut agar UNHCR dan IOM segera bertanggung jawab atas nasib para pengungsi. Warga menolak jika wilayah mereka dijadikan ladang bisnis haram tindak pidana perdagangan orang. Bersangkutan UNHCR dan IOM, mereka tidak hadir ke tempat sini. Jadi di mana letak tanggung jawabnya mereka jika masyarakat mengambil tindakan sesuai yang kedua? Karena mereka tidak bertanggung jawab. Sampai sekarang ini mereka tidak kembali. Jadi tuntutan kami kalau emang pihak UNHCR tidak bertanggung jawab, saya minta khususnya masyarakat Pidi yang ada di sini, meminta kepada pihak Gubernur Aceh, pihak Kapolda Aceh, Pangdam Aceh, segera mungkin didatangkan kapal perang ke pesisir Pidi, naikin mereka semua, hantar ke negaranya balik. Karena apa? Di sini sudah banyak cemburu sosial masyarakat antara Kule, Kulam, dan Pasibrandi. Sejak pertengahan November, beberapa gelombang pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar tiba di pesisir Aceh menggunakan 9 kapal laut. Hingga kini sudah ada lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya yang ditampung di tenda-tenda darurat. Dari Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.